cara membuat salad sayur ala resto Jepang nih. Simak baik-baik ya. Sayurnya cuma pakai 3 macam aja loh. Ini bahan-bahannya. Sayurnya kita cuma pakai wortel, timun, kol. Ini nanti jangan lupa parut buat singkong, ini saus tomat pakai mayonnaise light sama kaldu jamur. Terima kasih yang sudah menonton. See you next video. Bye-bye.